khusus buat Anies Baswedan. Sejak kapan bisa sebut kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda? Kata siapa? Kok makin kesini mau nyapres makin tolol sih? Bilang kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda. Jangan sebut merdeka kalau orang Indonesia ini tidak memiliki tanah. Karena tanah ini milik Belanda. Belanda makmu peang. Najis tralala. Membuat opini. Boleh-boleh saja, jangan ngibul, bro. Mau nyapres kok malah ngibul sana ngibul sini. Sejak kapan tanah Indonesia ini milik Belanda, woi? Sejak kapan? Heran saya nih orang ya. Anies, jangan suka ngibulin masyarakat dengan bualan-bualan kotoran yang model-model begitu. Kok sebut kalau negara Indonesia tidak memiliki tanah? Yang punya tanah yang di Indonesia ini milik Belanda. Orang Belanda bukan beli dari orang Betawi. Segala macam. Aduh, ini kok para-para rakyat Indonesia diem aja ya, gak mentelaah omongannya Anies yang model-model begini ya. Kenapa ya? Heran saya. Apa karena disumpel uang apa gimana? Tolong ya, kalau bikin yang namanya statement itu, jangan bilangin kalau Indonesia ini milik Belanda tanahnya. Hoi, lu tuh siapa? Ngarang-ngarang. Dulu lu bilang ada partai Arab abad 34 dan sebagainya. Sekarang bilang lagi, kalau Indonesia ini tanahnya adalah milik Belanda. Orang Indonesia itu belum merdeka karena tidak memiliki tanah itu sendiri. Coba kasih tahu sama saya deh. Kalau memang tanah air Indonesia ini miliknya Belanda. Goblok sih ya. Kemarin yang namanya kota tua, kota yang bersejarah. Kita ambil dari markas POC. Kok malah dibalikin atas nama Batavia. Goblok sih ya. Benar goblok. Masih aja orang ini ya mencapreskan orang yang model begitu. Sejak kapan Indonesia ini tanahnya itu milik Belanda? Sejak kapan? Lo milik itunya, Belandanya. Ngawur kau tuh.